بسم الله الرحمن الرحيم. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim. Dari itu riwayat Imam Muslim, ini juga riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan sabda Nabi SAW, "Ma minkum min ahadin yatawadda'u fayusbighul wudu'a thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyaha syaa." Tidak ada seorang pun dari kalian berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang paling berhak disembah diibadahi kecuali Allah dan tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad benar-benar hamba dan utusannya, melainkan dibukakan baginya 8 pintu surga, ia dapat memasukinya dari mana saja ia suka. Apa ini? Wudu. Wudu. Hanya wudu. Wudu terus syahadat. Kenapa malas wudu? Ini yang masih malas wudu kalau mau tidur nih. Siapa ini? Hah? Kenapa malas wudu mau tidur? Wudu. Nabi SAW suruh. Dalam sebuah hadis dikatakan, kalau seseorang hamba tidur dalam keadaan bersuci, wudu, maka Allah akan titipkan bersamanya malaikat di ranjangnya. Yang setiap kali dia bergerak, malaikat itu mengatakan, "Ya Allah ampunilah dia." Balik kiri kanan lagi tidur, kita enggak sadar, malaikat minta, "Ya Allah ampuni, ya Allah rahmati." Dan Allah akan mudahkan dia kalau mau tidur, kalau tidur wudu itu, mau bangun sholat malam, Allah bangunin. Mau bangun sholat subuh, Allah bangunin. Kenapa enggak mau wudu nih? Kenapa malas wudu? Wudu ini kalau disempurnakan, diikuti dengan syahadat saja, habis itu masuk dari 8 pintu surga yang mana dia mau.